dekat tu Sun Beach. Aku masa dekat tu Sun Beach dengan tengok dia punya update ke sana lah, pembaharuan yang ada. Perjalanan kita ke Pantai Tusan adalah melalui jalan. Kepada mana-mana kaki camping yang berdekatan, boleh cuba camping di sini di hujung minggu ya. Sudah tiba di persimpangan Pantai Tusan setelah menempuh jarak 53 km, kira-kira 50 minit pemanduan dari Miri. Beginilah suasana Pantai Tusan ketika kami tiba di sana dengan beberapa pengunjung yang menggunakan kereta dan remaja tempatan yang menggunakan motosikal. Setelah selesai parking kereta, kita pergi ke sebelah bangunan untuk meninjau suasana Pantai Tusan. Ya, kita nak turun ke pantai menggunakan jalan yang tak berturapnya lah dalam waktu. Di belakang bangunan tu ada satu jalan untuk kita turun ke muara sungai, dan simpang sebelah kiri pula adalah jalan untuk turun ke pantai. Kita sekarang mencari jalan lain untuk ke pantai. Tak, jalan yang sebelah kanan tu tak ada jalan turun.
Inilah suasana Pantai Tusan dengan beberapa pengunjung yang sudah ada di pantai ketika kami tiba di sana. Jadual air pasang surut ketika itu menunjukkan yang air laut sudah pun berada di paras paruh pasang dan dikira pasang penuh jam 10 malam. Pemandangan pantai, kami pun beransur pulang sebab hari pun dah nak gelap. Lagi kita nak balik ke Miri. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menonton video-video yang saya upload di masa akan datang. Click subscribe now.